take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough, I wanna hate. Yo 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 yo, kembali berjumpa Mas Bro. Baik Mas Bro, langsung saja nih dalam posisi keadaan menegangkan nih Mas Bro. Ini game berani Mas Bro ya. Game yang sangat menakutkan tapi seru juga nih ceritanya Mas Bro. Dia atau berlari secepat mungkin agar tidak tertangkap oleh itu hantu yang sangat menakutkan itu Mas Bro. Nah oke, okay. Kita fokus saja Mas Bro. Kita akan berlari mencari pintu-pintu yang ini ya. Aduh, pintu yang bisa dibuka Mas Bro, dan menemukan cara untuk melawan si itu hantu yang sangat menakutkan ini Mas Bro. Oke, okay, kita lari dulu Mas Bro. Jangan sampai ketangkap Mas Bro ya. Kalau ketangkap kita akan dipukul dan akan oke, okay. Wow, sangat menegangkan sekali Mas Bro. Oke, okay. Kita berlari lagi. Nah, ini ada tanda. Oke, okay, kita buka. Nah, satu tanda sudah ditemukan Mas Bro. Oke, okay. Kita cari tempat lagi nih. Satu pintu sudah kita temukan. Kita coba buka pintu yang ini. Oke, okay. Ada apaan nih? Oke, okay, kita buka. Sangat mengerikan sekali Mas Bro. Wow, oke, okay, kita coba lagi Mas Bro. Yang kedua, oke, okay, di kehidupan yang kedua kita akan coba. Jangan sampai ketangkep oleh hantu yang mengejarnya itu Mas Bro ya. Di sini ceritanya nih, kita akan mencari pintu rahasia atau pintu untuk bisa melarikan diri dan mencari sebuah senjata untuk melawan hantu-hantu yang mengejarnya itu Mas Bro. Oh, ternyata tidak ada apa-apa nih. Baik, kita siap dulu Mas Bro ya. Tidak ada apa-apa di sini. Kita coba buka langsung. Mudah-mudahan. Oh, langsung menyerangnya dia Mas Bro. Oke, okay, lari. Oke, okay, kita lari. Nah, kanan kiri. Gimana kira-kira? Oke. Okay. Sebelah mana tadi Mas Bro? Tadi ada tanda. Ini nggak ada tandanya. Tadi kan ada tandanya Mas Bro ya. Warna tangan yang berwarna merah itu. Oke, okay, nah sebelah sini nih. Oke, okay, sebelah jendela sana Mas Bro ya. Kalau pintu yang lainnya nih nggak ada apa-apanya kayaknya Mas Bro, hanya saja tempat gudang atau ini ya, tempat-tempat yang berantakan sekali. Tadi itu ada di jendela Mas Bro ya, ada tanda warna merah. Kita harus kembali ke sana, tapi kita pancing dulu agar bisa menjauh dari hantu. Oke, ini nah, ini dia tanda merah Mas Bro. Nah, oke, kita masuk dalam sini. Tadi di sini kita masuk ke sebelah kiri, ternyata dia melewati pintu itu. Nah, ini kita coba buka. Nah, ini ada buka. Oke, kita coba lagi. Mungkin ada sesuatu yang bisa ini. Oh, ada tanda Mas Bro. Oke, kita ambil. Nah, akhirnya mendapatkan senjata dan pada. Lagi-lagi gagal Mas Bro. Lagi-lagi gagal dan gagal Mas Bro. Dududu. Ini game yang sangat seru sekali Mas Bro. Sangat menakutkan dan menegangkan. Bagi Mas Bro yang ingin main game ini ya, saya sarankan jangan sampai main malam-malam Mas Bro. Kalau main malam, aduh, nanti akan kebawa mimpi atau akan jadi kenyataan Mas Bro. Ini sangat menakutkan sekali. Aduh, aduh, gimana ini Mas Bro? Oke, kita coba lagi di kehidupan yang keberapa kalinya ini Mas Bro ya? Oke, yang kehidupan yang keempat. Ini sampai 5 kali Mas Bro. Kalau misi ini tidak berhasil, maka game ini akan selesai, tamat sudah. Baik, berapa kali sudah kita coba? Kita coba yang keempat kalinya. Mudah-mudahan ada suatu tempat yang bisa kita ini untuk mendapatkan senjata dan bisa membunuh si hantu. Oh, ternyata muncul dari atas. Oke, okay, kita lari dulu. Oke, okay. Cepat. Go. Cepat. Nah, ini dia. Tempat tadi mana? Oke, okay, kita cari tempat lain. Ini mungkin ada sana. Oh, nggak ada tandanya Mas Bro. Mana? Nggak ada kan? Oke, okay. Oh, itu dia. Kita lari lagi. Aduh. Sangat sekali. Aduh, sangat seru sekali Mas Bro. Tapi menegangkan. Oke, okay, kita masuk lagi ke sini. Nah, ini dia. Oke, okay, kita lompat. Aduh, jatuh. Nah, mana tempat tadi? Nah, di sebelah sana. Oke, okay, kita akan ambil senjatanya di sebelah sini, Mas Bro.
the last minute, 5 kali percobaan, ternyata sulit juga nih Mas Bro. Aduh, gimana nih game. Main yang sangat menegangkan dan tidak tahu arahnya kemana ini Mas Bro. Sangat sulit sekali untuk mencari pintu rahasia yang banyak senjatanya. Oke, kita coba yang terakhir Mas Bro. Mudah-mudahan dia melewati bawah. Kita lari, coba kita buka lewat pintu ini. Nah, ini dia. Kita coba Mas Bro, kita bawa motor nih kayaknya nih. Oke, kita muter. Sebelah mana nih? Oke, kita lari lagi. Buka, oh ternyata motor beneran Mas Bro. Kemana dia tadi ya? Oke, kita lari cepat ke bawah. Oke, kita lari ke bawah Mas Bro. Kita ke bawah. Dia di sebelah mana ya? Oke, kita fokus aja ke depan. Langsung lompat. Aduh, kesangkut Mas Bro. Oke. Sangat seru sekali dan menyeramkan Mas Bro. Baik seperti itu Mas Bro ya. Aduh, sudah lagian tegang Mas Bro dan menakutkan. Bagi Mas Bro yang ingin bermain ini, saya sarankan jangan main malam-malam ya. Oke, jangan lupa untuk like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghibur kalian semua. Sangat menakutkan sekali, game over.